mantep nih. Maaf ya. Oke. Halo teman-teman, salam koi. Kali ini saya akan mengangkat stoknya dari Seiko Koi. Ini dia Agus Harman ownernya. Di belakang itu ada koi-koinya, saya angkat koleksinya ya, yang pastinya bernuk dan bulky. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nah, ini dia ownernya. Halo. Kita angkat berapa ikan koi sekarang? Sekarang kita angkat cuma 9 ekor aja. Tapi jumbo. Oke, jangan lama-lama, langsung kita ke videonya kawan. Nah, teman-teman, kita ke ikan yang pertama. Oke, ini ada soa, ada petir di kepalanya, merahnya pekat teman-teman, punuknya. Oh bagus, coba liatin punuknya. Oke, kita akan tes ya punuknya. Oh nih. Wah tuh ya teman-teman. Nah sekali lagi saya tegaskan, kalau soa itu biasanya memanjang teman-teman karakteristiknya. Nah ini dia kan bulky. Oke, kita tanya, ikan ini jantan apa betina? Ini ikan 100% jantan. Jantan, pejantan tanggo ya Om Agus ya. Ya. Nah, selanjutnya size-nya berapa nih? Size 62 cm. 62 cm. Terus ini import lokal? Impor ISA. ISA Koi Farm ya. Saya kalau belum nyentuh ikannya belum puas, teman-teman. Nah, pertanyaan terakhir, harganya kena berapa sih? Kita buka harga di 10 juta rupiah. 10 juta rupiah, tentunya nego tipis ya? Ya, nego. Oke, wih kasar sekali teman-teman nih, lihat ya punduknya ya. Wih, ini. Wih. Oke, kawan-kawan yang berminat bisa hubungi nomornya Om Agus Harman, saya lampirkan di deskripsi video. Nah, teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada karasi. Om Agus, ini size-nya kurang lebih berapa sih? Yang ini kurang lebih 60 up. 60 up ya. 60 up, teman-teman. Nah, ini import apa lokal sih? Produk Marusei. Marusei, jadi import ya ini ya. Oke, ini disebut juga karasi jagung bakar karena ukurannya seperti lihat seperti jagung ya. Nah, size-nya berapa sih? Tadi biar lupa tadi. Size-nya 60 up. 60 up. Oke, ini pangkal ekornya, ini punduknya, teman-teman. Nah, saya rasa nggak perlu dilihatin nih, tinggi banget punduknya, pangkal ekornya, terus kualitasnya. Oke. Nah, selanjutnya jika dilepas, ini harganya berapa sih kenanya? Kita buka di 7 juta rupiah. 7 juta rupiah. Oke, tentu masih nego tipis ya. Masih nego tipis. Dapat kualitas ikan seperti ini. Oke, punduknya tinggi banget nih teman-teman. Terus sisiknya rapi, bodinya oke. Ini jantan betina sih? Jantan. Bagi kawan-kawan yang berminat, nomor WA-nya saya lampirkan di deskripsi video Om Agus Harman ya. Nah teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada soa strong, soa high quality ya. Kalau dilihat dari skin, dari ketajaman warna serta polanya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, mutogoronya imang teman-teman. Nah, mutogoro itu hitam-hitam disirip itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya merahnya pekat sekali, merah darah. Terus hitamnya pekat, putihnya bersih ya. Nah, ini produknya dari mana, Om Agus? Ini produknya lokal Blitar. Lokal Blitar. Size-nya deh. Size-nya 53 cm pas. 53 cm. Oke. Nah, selanjutnya ini jantan betina. Jantan. Jantan ini ya. Oke, kelihatan ya bodinya agak ngelontong dikit. Nanti dibuat bulky, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kena harganya
dengan kualitas seperti ini berapa sih Om Agus? Kita buka harga di 6 juta nego. Nego ya, tipis tentunya. Oke, bagi kawan-kawan yang berminat, nomor WA-nya Om Agus Harman saya lampirkan di deskripsi video. Tinggal celak aja atau tekan aja ya. Oke. Oke kawan-kawan, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada Soragoi. Size-nya berapa Om Agus? 58 cm. 58 cm ya. Oke. Nah, selanjutnya ini lokalan import apa memang ada bloodline-nya? Produk Buma. Buma. Oke, berarti lokalan ya. Oke, lokalan. Nah, Om Agus, ini kan agak slow kelihatan punuknya. Coba dites ya punuknya. Dari atas memang agak slow, teman-teman. Namun jika dibegitukan, oke, ini lihat ya. Nah, punuk pulki. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ikan ini ringnya sudah rapi, ikan jantan. Kira-kira kena harganya berapa? Yang ini saya kasih murah. Berapa? 4 juta. Di bawah 4 juta. Oke. Nah, bagi kawan-kawan yang berminat, segera ya hubungi nomor WA-nya Om Agus Harman. Nanti saya lampirkan di deskripsi video. Oke, ini ya. Nah, teman-teman, cepat ya, cepat-cepatan aja main cepat nih kan. Gercep. Nah, teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada Midori, teman-teman. Size-nya berapa Om Agus? Ini 50 cm. Oke, coba tunjukkan punduknya Om Agus seperti biasa. 50 cm teman-teman. Nah, ini ya. Enak sekali ya punduknya. Jos ganos. Nah, ini Om Agus lokalan apa impor? Ini lokal. Lokal aja ya. Oke, ini Midori gindren, teman-teman lihat gindrennya rata sekali, ikannya udah bulky. Jenis kelaminnya jantan betina? Jantan. Jantan. Oke. Nah, kalau saya teman-teman lebih suka ikan betina. Kenapa? Karena grow-nya dan bodinya lebih proporsional. Tapi di luar sana banyak juga seneng ikan jantan. Oke, itu hobi sih, relatif ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini size-nya 50 pas ya? 50 pas. Pas. Untuk harganya kena berapa? Yang ini kita buka di 5 juta. Nego tentunya ya? Nego. Nego. Jangan sadis-sadis, nego bensin aja. Oke. Bagi kawan-kawan yang berminat, hubungi WA Agus Harman tertera di deskripsi video. Nah, teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Ini ada bahan keeping Midori. Oke, punuk. Nah, ini size-nya berapa Om Agus? Ini size 30 cm. 30 cm. Tes punuknya deh. Punuknya. Oke, emernya ini gede, teman-teman. Oh, jos ganos nih. Coy, teman-teman mantap ya. Nah, ini produknya lokalan, import atau gimana? Bisa dijelaskan? Ini Kusnul. Kusnul koi. Oke, yang terkenal dengan polosan. Nah, selanjutnya ini size-nya 30 cm, kelaminnya apa? Jantan. Jantan ya. Oke, harganya deh kena berapa? Yang ini saya kasih murah, 950.000. Oke, 950.000. Bagi kawan-kawan yang berminat, hubungi nomor WA-nya Om Agus. Jadi saya lampirkan di deskripsi video. Yo. Oke. Kita ke ikan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita ke ikan selanjutnya. Oke, ini ada Soragoi. Nah, size-nya berapa ini Om Agus? 45. 45. Oke. Nah, selanjutnya ini produknya lokal atau import? Ini produk lokal. Lokal. Oke. Seperti biasa kita tunjukkan punuknya Om Agus. Oke, nih. Ini punuk tinggi nih teman-teman. Ah, benar ya. Sorry teman-teman. Oke. Ini tinggi banget ini. Ini punuk onta, serius punuk onta nih. Nah, kira-kira ikan ini jantan apa betina? Ini ikan jantan.
Oke, okay, ini kan jantan, body betina. Oke, okay, lihat punuknya teman-teman. Nah, jika dilepas, ikan ini kena berapa juta atau berapa ratus ribu sih? Kita buka harga di 5.500. 5.500, tentu masih nego ya teman-teman. Oke, okay, ini ya ikannya teman-teman. Ah, ini ya. Oke, okay, jadi ikan ini ikan kekinian. Jadi udah buki, sisiknya rapi. Bagi kawan-kawan berminat, hubungi WA Om Agus Arman, saya lampirkan di deskripsi video. Nah, kawan-kawan, terima kasih ya sudah menyaksikan video saya hingga usai. Jika kalian berminat membeli ikan koinya Om Agus Arman, saya lampirkan nomor WA-nya di deskripsi video ini. Ya, langsung celak atau tekan nomornya dan nih langsung hubungi nih keluarga. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Akhir kata, salam koi untuk kebahagiaan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you next video. Ini ada lagi. Nih.